Bu Gesit, setelah Panjenengan belajar tentang menulis dengan mulut menggunakan Google Doc, mengubah suara menjadi teks, lalu menggunakan bantuan AI untuk mengubah tulisan Panjenengan menjadi satu artikel yang sempurna lah, katakan seperti itu. Bagaimana pendapat Panjenengan atau kesan pesannya begitu? Baik, terima kasih. Kesan saya setelah mengikuti pelatihan ini, saya merasa sangat terbantu sekali karena ini mempermudah saya untuk menyusun kalimat, bahkan paragraf yang biasanya saya harus membutuhkan waktu sangat lama untuk memikirkan. Tapi dengan bantuan AI ini saya sangat terbantu. Saya hanya menuliskan poin-poin pentingnya saja, kemudian secara otomatis dikembangkan oleh bantuan AI. Menuliskannya itu dengan mulut atau dengan jari jemari? Menuliskannya dengan mulut. Iya. Apa sisi yang menurut jenengan menguntungkan dari menulis dengan mulut? Yang menguntungkan adalah yang pertama efisien waktu, ya. Dan yang kedua karena itu terjadi langsung jadi lebih efektif, lebih efisien. Iya. Oke, terima kasih Bu Gesit. Saya guru hebat SMA 1 Banyumas. Thank you.